Selamat datang di channel Dekal 8000. Kembali bersama Surya di sini. Ya, saya lagi sedang di pompa bensin nih. Saya sedang bersama si Honda Vario 160. Jadi mau test ride ceritanya. Ya, jadi selamat datang ya di channel Dekal 8000. Jadi seperti saya bilang, saya lagi bersama Honda Vario 160. Jadi video hari ini saya akan membahas mengenai fuel consumption dari Honda Vario 160. Ya, cara pengujian saya sih simpel banget ya. Jadi full to fuel aja. Jadi pompa tangkinya penuh, lalu dipakai, muter, lalu masuk pompa bensin lagi, dipenuhin lagi. Nah, berapa habisnya nanti tinggal dibagi kilometernya berapa gitu kan. Nah, saat ini kilometernya baru 5 km. Ini ada di sini. 5 km. Sekarang jam 12:06. Ya. Nanti kita coba isi penuh. Dari mana taunya penuh dulu? Biasanya kalau di pompa di lubang tangki itu kan ada di bolongan, lalu ada kayak besinya. Nah, kita dari seluruh sesi besi itu nanti, ya. Berapa kilo? Nggak tahu. Berapa konsumsinya? Juga belum tahu. Nih, kenapa nggak diisi 1 liter habis itu muter-muter? Beda. Jadi saya mau pakai untuk tes harian aja di dalam kota, ya, tes harian di dalam kota dengan kondisi ya adanya. Tidak ada namanya eco riding, tidak ada namanya riding santai ya, gimana riding saya biasanya gitu kan. Jadi memang tujuannya adalah penggunaan secara real di dalam kota. Nah, itu dia, kalau kawan-kawan lihat ada besinya ya. Pak, full tapi jangan lewatin besi itu Pak ya. Pertalite. Iya, ya, cukup Pak. Ini ya, pas. Ya. 36.340 Pak ya? Hah? Berapa liter ya Pak? 4,75. 36.500. Yuk, maju dulu Pak. liter ya. Ayo kita lihat seberapa. Yuk. Ya, kilometernya tadi 5 ya. Kita coba ini bensinnya sekarang udah full. Let's go, kita coba. Oke, sambil kita test ride mencari fuel consumption, sekalian aja kita impresinya ya, waktu riding si Honda Vario 160 ini ya. Kita mungkin akan nyari beberapa hal. Yang pertama adalah dari holding positionnya, yang mana tangga, lalu dari sisi pengereman ya, lalu dari sisi apa namanya, dari sisi pengereman, dari sisi tenaganya kayak apa ya. Udah sih itu aja ya, kita coba. Seperti kalian tahu, Vario sekarang, Vario terbaru ini, dia udah menggunakan mesin dengan kubikasi 160, tepatnya sih sebenarnya 156 cc koma sekian gitu ya, tapi sama Honda dibulatkan menjadi 160 cc. Jadi biar gampang, Vario 160. Mesinnya nggak jauh beda sama mesinnya PCX, cuman ditweak untuk kebutuhan Honda Vario. Jadi kalau sama kan, ini juga dari alat PCX-nya juga. Yang saya bawa ini adalah yang versi ABS, ya. Dari mana tahunya? Ada dua master rim di depan. Kalau CBS ini nggak ada, ya. Karena itu juga si parking brake-nya juga nggak ada, karena itu adalah versi ABS-nya. Kenapa nggak ada parking brake-nya? Karena motor ini menggunakan pengereman itu, cakram tadi ya, pakai fluida. Fluida ini kalau dikunci terlalu lama, nanti sealnya cepat rusak, cepat lower. Nah, makanya tidak digunakan parking brake.
cari jalan yang banyak itu tidak. Tadi 4,75 liter ya. Kita lihat aja. Full mbak, bentar mbak. Mbak, tapi fullnya jangan ngelebihin batas itu mbak ya, ada besi itu. Oh, sampai di besinya? Besinya ya. Ayo sebentar. Segitu. Dah, segitu, Mbak. Udah. Berapa, Mbak? 8.000. Enggak apa-apa, Mbak. Orang ngetes enggak apa-apa. Jangan di, jangan di ini, Mbak. Enggak apa-apa. Segitu? Ya. Jadi segitu. 0,98 liter. Iya. Sorry, aku enggak ada 500. Enggak apa-apa. Iya. Oke. Makasih, Mbak ya. 0,98 liter 7.500. Makasih, Mbak. 8. Iya. Ya. Aduh, marah sekali. Ya. Itu tadi seberingan kontau 0,98 liter untuk 33 km. Ya, isinya Pertalite dan jalanannya akan kondet seperti ini. Oke, jadi konklusi untuk test ride si Honda Vario 160 ini adalah dari sisi riding position, kenyamanan tentu motor ini nyaman, asli bawa ridingnya enak, nyaman. Mirip-mirip kayak Vario-Vario lainnya lah ya. Enak banget. Masalah untuk kaki mentok, ini nggak saya hadapin sih dari tadi ya. Mungkin dengan tinggi kalau sekitar 180-an, 180 cm mungkin akan jadi masalah. Sekitar seginian. Cuma karena tinggi saya 175 cm, jadinya aman. Terus dari si pengereman, karena ini sudah versi ABS, cakram depan belakang, jadi pakem banget. Mantap banget, mantap. Terus dari sisi apa lagi, power, karena 160cc lebih oke lah ya, lebih oke dibandingin Vario-Vario yang kemarin ya, maksudnya 160cc ya, cuman spesial banget enggak, masih dalam batas oke lah gitu ya, karena akselerasinya spontan banget juga enggak, tapi oke, cukup banget untuk di perkotaan ya. Terus habis itu pengereman udah suspensinya ini oke banget. Saya jujur agak amazing dengan suspensinya karena saya nyangka tadi Vario ini pasti akan suspensinya pasti keras, ternyata enggak. Kalau saya bilang lembut itu di angka 1, keras itu di angka 5, nah suspensinya di angka 3. Lembut banget enggak, keras banget enggak, tapi nyaman banget. Ngadepin posisi tidur ground jalan dari tadi masih bisa handle motornya dengan baik. Itu dia. Dan konsumsi bensinnya yang kami kontrol tadi 0,98 liter untuk 33 km. Oke juga deh ya. Nanti di akhir video banget saya tulisin perbandingannya berapa untuk per liternya kurang lebih ya, dengan pola fuel to fuel. Oke, saya rasa demikian saja dulu video review ya, test ride fuel consumption dari all new Honda Vario 160. Terima kasih sudah menonton di kolom review. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Kita balikin dulu motornya sekarang.